Ragnarok akhirnya keluar dan Baldur diserang. Oke, like dulu video kali ini teman-teman kalau kalian ketinggalan ya. Kita bakal bikin video klip-klip yang keren-keren. Jadi kalian like dulu video kali ini dan juga subscribe channel Fanny Delicia. Oh ya, lakuin itu sekarang guys. Aku tunggu 1, 2, 3. Terima kasih. Oke, kita bakal langsung lanjut ya. Kekuatanmu cahaya. Dia pake buku anjir. Buta kalian. Buta kalian. Satu hal lagi semuanya. Adios. Kaira. Jadi kau bisa. Oke, jadi buat yang belum ngerti, ini aku belum terlalu ngerti. Tapi si Kaira itu waktu nyebutin mantranya, tiba-tiba mereka semua menjadi gelap. Lalu si LS bisa ngebunuh orang-orang itu, guys. Oke, coba kita langsung nonton lagi ya. Wah, keren. Oke, kita coba langsung lihat lagi teman-teman. Aku diam-diam punya. Jangan meminjam kekuatanmu. Berhasil. Apriyasi. Ini Asep. Buta kalian. Oke, buta lah kalian. Cut. Nah, semua orang pada at. Tapi si Asepnya kayak ini kenapa? Ini kayaknya dia lupa matiin ini night vision. Gua bisa gerak. Cut apa ini? Mitu cut. Bom kodam. Oh, malah kita lihat. Anjay, keren. Tuh. Lupa mati night vision. Oh, bukan night vision ternyata shadersnya. Iya. Lightingnya. Lupa matiin mata batin. Sorry ngelag dikit. Iya, pantesan kayak hah, kenapa? Perasaan enggak ada apa-apa. Aduh, lupa script katanya. Oke, guys, lagi guys. Oh ya, kalian kalau punya teori baru silakan kalian komen di bawah, nanti aku bakal love-lovein dan baca-bacain komen kalian. Gua bisa gerak. Nah, ini. Wow. Oke, guys, kalau misalnya pengen komen yang aku baca-bacain, kalian join member, nanti aku bakalan masukin ke video next ya teman-teman. Oke, kalian komen teori kalian, tapi join member dulu. Join member. Cuma 10.000. Oke, next. Keren sih. Berarti Kaira bisa sihir buat ambil senjata ketiga lah. Iya juga ya, bener. Bisa kalau dipelajari lagi, soalnya Kaira baru bisa sihir peledakan. Kaira bisa sihir lain kan? Kaira pernah bilang ke Rafael dia lebih mengetahui sihir. Wow, lihat stream LS pas abis peledakan. Ubi nanya bisa sihir apa lagi, katanya baru itu doang. Oke. Cehir, cewek penyihir, mantap. Pacar Jerry, anjir. Oke, gas. Ini apa nih? Ini kayaknya ada percakapan-percakapan gitu ya. Coba kita lihat percakapan apa nih. Sorry man, lu gak akan pernah bakal ketemu sama mereka lagi, itu aja. Mek tinggal sendiri sekarang. Semua Ragnarok, Ubi, Maji udah gak ada lagi. Semua Ragnarok. Gantian ya. Gak kasih tahu itu kan. Siapa sih Jerry kan? Jerry gak tahu tempat ini kok. Jerry gak tahu tempat ini. Tapi dia gak tahu tempat ini. Oh, jadi ceritanya si Jerry itu kayak menyusup waktu mereka lagi ngobrol-ngobrol gitu ya maksudnya ya. Oke. Dia kan gak tahu. Ini. Oh. Dia menyusup nguping langsung ke sini. Nah, tempat yang jadi ritual mereka untuk menghilangkan para Ragnarok. Udah. Kayak menarik ini. Goodbye. Oh, diledakin semuanya. Kalau ini emang tempat ritual dari sihir-sihir
tempatnya si Wacot itu untuk menghilangkan para Ragnarok, bro, tempat ini udah hancur. Keren banget, keren banget, keren banget, guys. Jadi sepertinya Ragnarok itu bisa keluar karena bantuan usaha dari dunia lain ya, ceritanya gitu. Jerry, Daddy gue mana? Awas ya kalian, berani kalian segel Daddyku? Oke, ternyata sepertinya di klip kali ini tuh banyak banget yang menjadi MVP ya teman-teman ya, lumayan banyak ya. Oke, kita next lagi. Tempat ini harus dihancurin sih. Kok ada tulisan-tulisan gitu? Oh, ada nama-namanya gitu ya. Lagunya asik. Dar. Oh, dar. Darnya dar. Oke. Kita baca lagi. Anak emas ini MVP, anjay. Let's go Ragnarok V4 teman-teman ya. Oke, next lagi. Oh, ini klip-klipnya lagi nih. Oh, keren. Bantuan dunia lain guys nih, lihat ya. Tuh. Keren banget. Keren, 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 keren. Tuh, langsung LS ngabisin mereka semua ya. Oh, ternyata mereka disegel gak lama-lama kan. Sebelumnya kan aku minta kalian buat komen kan, kira-kira mereka bakal disegel berapa lama. Ternyata gak terlalu lama guys. Oh, keren, keren banget RP-nya weh. Kalau kalian ketinggalan klip-klip kayak gini, langsung aja kalian like dan subscribe guys. Udah aku bilang subscribe. Kalau kalian pengen masuk konten komen kalian, join member. Oke, guys. Oke, kita lihat lagi, kita lihat lagi. Ini apa nih? Tang, was. Mana mereka? Cuma berdua dong mereka. Oke. Santai. Langsung dimajuin sama LS. Lu bohong. Maksudnya apa ini? Gak. Maksud lu apa? Merangkapin kita? Kita disego gitu maksudnya apa? Ayo, ayo. Maksudnya gimana maksud lu? Ayo, pura-pura, pura-pura. Maksudnya terperangkap gimana? Gak. Mending lu jujur. Lu jujur. Lu jujur. Udah deh, jangan bohong deh. Udah, lu ngapain? Lu ngapain? Ya oke, oke. Gak ada yang berani ngomong lebih, gak ada yang berani. Lu ngapain? Coba coba kasih tau, kasih tau, kasih tau. Gue pengen denger dari kalian. Kalian ngapain kemarin itu? Coba cerita, cerita, cerita. Kenapa? Kalian ngapain? Apakah Baldur hanya segini? Hah? Oh, Baldur dimana hanya segini? Di mana Feb Feb? Udah nggak, Bra. Gue nggak tahu keberadaan dia di mana. Adoy, gue juga nggak tahu keberadaan dia di mana. Saat saat ada yang ngasih tahu kalau misalkan kristalnya hancur, banyak member Baldur yang nggak gue lihat lagi. Entah karena mereka takut, entah karena mereka kabur. Enggak, sekarang gini. Kalau emang itu lu enggak ngesegel kita atau enggak merangkap kita, lu janji kalau kita masuk senjatanya akan berubah kan? Mana sekarang? Mana? Mana? Loh, emang enggak berubah? Bukan Gempita. Ini kali ini mereka nih Baldur-Baldur ini berusaha untuk menipu. Oh. Menipu apa lagi? Menipu. Intinya begini, dari awal, dari pas kalian nyerang Eclipse, gue udah gak percaya lagi sama omongan kalian. Lu, oh, ngaku dia. Lu gak pun, kalian, kalian. Oh, begitu. Dengar aku dia. Makanya disegel lo. Dengerin dulu. Lu juga diam. Oke. Lanjut. Lanjutin. Lanjut. Ini mau diem dulu atau mau gue ngomong dulu nih? Oke. Mau diem dulu? Galak. Eh, sabar, tadi siapa yang suaranya ini? Kok cewek? Lah, bodoh, aku disini cewek. Bodoh. Tadi siapa yang, intinya gini,
kalian bilang kalian gak akan ngusik yang namanya apa sih aliansi, tapi terus tiba-tiba setelahnya gue balik ke Eclipse, hancur. Bro, katanya nggak akan ngancurin lagi. Oh. Eclipse pantas menerima itu. Oh, jadi di sini si Ravel ngaku ke si Ragnarok. Makanya Ragnarok di sini si Ubi ngamuk ya teman-teman ya. Dan di sini posisinya si LS megang senjata legendaris dan ya rip lah, dikejar-kejar ya mau gimana lagi teman-teman. Dan ya mungkin sekian dulu video kali ini. Kalian boleh komen teori kalian teman-teman. Kalian komen teori kalian, nanti bakalan aku love-lovein dan aku masukin ke dalam konten. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe dan searching NC teman-teman. Dadah.